Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita lihat dan kita pelajari pelbagai teknik semaian ya, di dalam pertanian ya, sama ada kita bercucuk tanam menggunakan teknik hidroponik, fertigasi dan juga teknik konvensional ya, tanam di tanah. Jadi pelbagai teknik semaian ataupun tanaman pokok dilakukan ya. Jadi dalam teknik hidroponik ini pastinya ia berbeza dengan teknik-teknik lain ya. Jadi even dalam hidroponik itself pun kita tidak sama teknik semaian, mungkin Toclanasia teknik lain berbanding dengan teknik pengusaha-pengusaha lain ya. Jadi untuk slot ini kami akan kongsikan dengan anda bagaimana teknik semaian anak pokok yang mudah ya, mudah yang dijalankan atau yang diperkenalkan oleh kami di Toclanasia. Jadi teknik ini telah terbukti sangat mudah. Kita dah cuba daripada kanak-kanak yang berumur 5 tahun sehinggalah warga emas yang yang sudah berumur 85 tahun, mereka masih mampu menjalankan aktiviti pertanian menggunakan teknik semaian yang kami perkenalkan. Jadi ianya sangat mudah, sangat simple. Jadi kalau di rumah nanti kita boleh buat aktiviti ini bersama dengan ahli keluarga kita. Of course terutamanya di waktu pandemik COVID-19 ini, di mana kita ada banyak masa di rumah kita bersama keluarga. Jadi kita luangkan sedikit masa bersama anak dan isteri kita, mungkin dan family kita untuk bercucuk tanam di rumahnya. Jadi teknik kita sangat mudah hidroponik ini ya. Kita tak perlu menggunakan orang cakap perkakasan yang seperti cangkul, parang dan sebagainya. Sangat mudah, sangat simple. Jadi kalau di Toclanasia kami menggunakan untuk hidroponik menggunakan net pot. Net pot kita yang sangat kecil. Net pot kita, kita gunakan net pot kecil ni untuk tanaman pokok sayuran, sayuran leafy vegetables. Jadi kita nak tanam pokok sawi, kailan, pak choy, salad. Di mana tanaman sayuran ini mengambil masa 25 hari hingga 30 hari untuk dituai. Jadi kita menggunakan small net pot, net pot yang kecil ini. Jadi untuk tanaman seperti herbs, kalau kita nak tanam pokok herb, pokok daun sop, daun ketumbar, kita nak tanam pokok min pudina, jadi kita gunakan pot yang lebih besar. Kenapa lebih besar? Supaya dia pokok ini mempunyai space yang lebih luas, jadi dia boleh membesar dengan lebih baik. Jadi dia boleh hidup. Jadi macam contoh pokok daun sop boleh hidup sehingga 2 tahun. Jadi kita nak harvest, kita gunakan sedikit demi sedikit. Jadi kita gunakan pot yang besar ini. Satu lagi, jika kita tanam pokok yang lagi besar, pokok berbuah seperti pokok cili, pokok terung dan bendi, kita gunakan hygrowpot set, hidroponik hygrowpot yang lebih besar. Jadi pokok yang besar ni diperlukan space. Jadi kita gunakan individual pot ini. Jadi seterusnya saya tunjukkan bagaimana untuk menjalankan semaian anak pokok daripada biji benih. Kita boleh tanam pokok ni sama ada daripada biji benih, daripada stem cutting, keratan batang, ataupun kita boleh beli anak pokok di nursery di luar. Kita pergi pasar malam, pasar tani, kita jumpa anak pokok, kita beli dan kita bawa balik dan kita pindahkan masuk ke dalam pot-pot hidroponik kita. Okay. Jadi sekarang saya tunjukkan cara atau keedah semaian menggunakan pot-pot ini. Jadi kita mulakan dengan small net pot ini. Jadi kalau kita tengok set hidroponik kita, kalau tuan-tuan menggunakan set hidroponik kita, of course set kita mempunyai lubang. Jadi lubang ni memang dia fit untuk masukkan net pot kita. Kita masukkan net pot dalam ni. Jadi net pot kita sebenarnya dia hanging, dia tergantung, dia tak sampai ke lantai, supaya ada pengaliran air di bawah. Bila akar dah banyak nanti ada ruang untuk oksigen dan air mengalir di bawah. Okay. Jadi teknik semaian ni sangat mudah. Jadi kita pertama kita ada net pot bersaiz kecil ini. Yang kedua kita perlukan kokopit. Jadi kita masukkan kokopit. Masukkan kokopit dalam net pot kita. Okey, kokopit ni kita perlu mampatkan. Kita mampatkan, kita tekan. Mampatkan, tekan sehingga lebih kurang 3 suku pot. 3 suku net pot, jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak atau terlalu penuh. Kalau macam biasa kami sarankan 3 suku net pot sajalah, lebih kurang macam ni, banyak ni, sampai level di sini. 3 suku pot kita masukkan, kita mampatkan, tekan, mampatkan. Kenapa kita perlu mampatkan? Supaya nanti air yang mengalir di dalam pipe tu dia tak hanyutkan kokopit. Okay. Of course bila kita tanam nanti akan ada sedikit yang hanyut, tapi tidak terlalu banyak. Jadi kita perlu mampatkan. Okay.
selepas kita mampatkan, kita masukkan biji benih. Jadi biji benih ni tuan-tuan boleh dapatkan di mana-mana. Kita pun ada jual biji benih. Tuan-tuan boleh dapatkan di kedai, nursery dan sebagainya, ataupun boleh beli secara online. Kita taburkan biji benih ke dalam netpot kita tadi. Taburkan biji benih. Macam sekarang ni saya ada benih sawi. Sawi, saya masukkan 3-4 biji benih sawi ke dalam pot ini. Tidak perlu terlalu banyak. Jadi kita dah masukkan. Seterusnya kita masukkan peat moss. Ini serbuk warna hitam ni kita panggil peat moss. Dalam klasifikasi, peat moss ni kita gunakan untuk semaian biji benih. Jadi untuk teknik yang kita perkenalkan, kita menggunakan juga sedikit sebagai medium tambahan kepada kokopit kita. Kita taburkan sedikit di atas biji benih tadi. One thin layer. Kita nak tutup biji benih tadi. Jadi saya dah masukkan ke dalam netpot ini. Jadi sedikit saja, satu lapisan. Tidak perlu ditekan, just tabur. Okay, jadi function kokopit, sorry, peat moss tadi, pertama ialah untuk kita blackoutkan seed. Blackoutkan seed. Yang kedua, kita nak moisturisekan seed ni supaya dia lebih cepat germinate atau lebih cepat bercambah. Jadi kalau teknik biasa yang kita belajar, bila kita semai biji benih, kita perlu simpan di tempat yang gelap. Sehingga biji benih dah bercambah, baru kita pindahkan keluar untuk dapatkan cahaya matahari. Jadi teknik yang kita perkenalkan, kita masukkan kokopit, masukkan biji benih dan kita tutup, kita cover dengan peat moss tadi. Jadi kita dah blackoutkan dia. Dan kita terus masukkanlah dalam set hidroponik kita. Jadi set ni kita dah boleh letak dekat luar. So apabila dalam masa 2 hari, sebagai contoh, seed sawi ni dalam masa 2 hari dia dah mula germinate, dia dah mula bercambah. Jadi apabila seed ni dah bercambah, dia memerlukan cahaya matahari untuk membesar. Jadi kita tak perlu nak pindah-pindahkan, kita tanam dan kita tunggu dia bercambah, dia germinate dan mendapat cahaya matahari dan seterusnya membesar. Jadi kita tak perlu dah nak susah-susah nak semai, letak tempat gelap, nak pindah, nak letak dekat luar dan sebagainya. Jadi proses ini yang biasanya membuatkan kita gagal, especially bila kita tak biasa atau kita lupa. Kita lupa, kita semai, kita tak spray, tak lembapkan dan sebagainya. Jadi teknik hidroponik lebih fleksibel, lebih mudah. Kita tanam dan kita tinggal dalam hidroponik set kita. Nanti pokok kita akan membesar apabila mendapat cahaya matahari. Sangat mudah. Okay, now kita lihat bagaimana pula untuk menggunakan pot yang lebih besar. Jadi tadi kita menggunakan small pot, now kita pot yang besar. Jadi kami sarankan untuk pot yang lebih besar ini, kita tanam pokok yang sudah pun hidup. Contoh tadi kita semai pokok daun sop lah. For example, daun sop, daun ketumbar sebagainya. Bila dah pindah, lebih kurang dah mungkin dalam saiz dalam 3-4 inci adalah waktu sesuai untuk kita pindahkan masuk ke dalam set herb spot ini. Kita perlu masukkan kokopit. Masukkan kokopit lebih kurang separuh dan kita pindahkan anak pokok kita ke dalam square pot ini. Jadi kita boleh masukkan ke dalam set hidroponik kita. Dia boleh duduk dalam ni. Mengam-ngam dia boleh duduk dalam ni. Jadi seolah-olah macam net pot tadi disambungkan dengan herb spot ini. Dia boleh duduk dalam set hidroponik kita. Okey. Jadi untuk pokok-pokok herb atau pokok yang hidup, untuk hidup lebih lama, kita gunakan square pot ini. Kita ada tutorial dalam YouTube channel kita, boleh tengok macam mana cara kita pindahkan pokok. Atau kalau kita pergi ke pasar tani, nursery, kita jumpa anak pokok. Anak pokok yang kecil, kita beli, kita pindahkan masuk ke dalam square pot ini. Dan kita juga banyak kita dapati di nursery ataupun di pasar tani sebagainya, kebanyakan pengusaha-pengusaha atau penjual menggunakan tanah. Mereka menggunakan tanah untuk semai pokok mereka. Jadi kalau kita beli itu dah dalam polybag yang menggunakan tanah, kita perlu buang tanah-tanah tu, kita perlu buang, tinggalkan sedikit bahagian akar dan kita pindahkan ke masuk dalam square pot ini. Jadi pokok kita boleh hidup dengan lebih baik menggunakan kokopit sebagai medium tanaman berbanding tanah. Hidroponik kita perlu gunakan kokopit. Okey, yang seterusnya kita ada hygrowpot yang lebih besar ni. Dan hygrowpot kalau kita tengok, kita dua bahagian, atas dan bawah. Jadi bawah ni ialah water tank. Water tank bersaiz 5 liter. Kita masukkan air 5 liter. Ada bahagian atas ialah bahagian tanaman. Jadi kita perlu masukkan kokopit. Untuk pot hygropot ini, kita memerlukan 2 pack kokopit. 2 pack kokopit untuk set ini. Jadi kita perlu masukkan kokopit. Masukkan kokopit ke dalam pot yang panjang ni. Penuhkan dan mampatkan. Kita perlu tekankan kokopit. Perlu tekan, mampatkan, supaya kokopit sampai bahagian bawah. Kokopit sampai bawah untuk diabsorb air.
Kalau bahagian ini kosong, tidak ada kokopit, air tidak boleh diabsorb ke atas. Jadi kita perlu tekan, biarkan mampat dan masukkan kedua-dua pack kokopit ke dalam ini, penuhkan. Dan seterusnya kita boleh pindahkan, kita boleh pindahkan pokok. Jadi kita ambil pokok tadi, kalau kita ada anak pokok yang kita beli di luar, di industri sebagainya, kita boleh pindahkan masuk ke dalam pot ini. Sama juga kalau gunakan, kalau nursery yang mereka menggunakan tanah dalam polybag, buang tanah-tanah tu, tinggalkan sedikit bahagian akar dan kita pindahkan masuk ke dalam set hygrowpot kita ni. Jadi set hygrowpot ni tengoklah, dia ada, dah ada floater semua, jadi senang. Kita tak perlu hari-hari nak check air dan cukup atau tak cukup. Kita dah ada floater. Jadi floater ni sebagai water indicator. Water indicator sama ada air dalam pot kita sudah kehabisan ataupun belum. Jadi itulah contoh teknik semaian ataupun tanaman yang kita perkenalkan. Sangat mudah, simple. InsyaAllah berjaya. Kalau tuan-tuan follow teknik yang kita tunjukkan sebentar tadi.